Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwaforin Channel. Channelnya Bakul Iwang Apak, Nek Orang Apak Orang Kepena. Dan kali ini saya pagi sekali sudah berada di Pasar Ikan Ponorogo. Kali ini saya mau review ikan koi dan nanti kita lihat koleksi ikan koi dan harga yang ada di sini. Untuk buka Pasar Ikan Ponorogo buka setiap hari Rabu dan Minggu. Untuk aktivitas dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 siang. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwaforium, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa. Iya, terciduk suasana di Pasar Ikan Purwonegoro, bagian paling selatan. Ini untuk ikan hias dan koleksi koi ya, teman-teman. Kesibukan dan keseruan di Pasar Ikan Purwonegoro. Aktivitas di Pasar Ikan Purwonegoro, lapak bagian paling selatan. Ini untuk biasa di lapak bagian paling selatan. Kesating kok malah kue di ngapas sih? Ya mau malah ngerti nyong. Men ngerti mau lagi wo apa sih? Ya mau lo gabut balik. Malah diulangi maning kok. Langsung baik ya menyapa Mas Tufir. Sehat. Aku tidak, ya ini lemak tambah. Nih saya kali ini mau langsung review lapaknya Mas Tupir nih, kemarin nggak review di lapaknya Mas Tupir. Habis plesiran ceritane. Plesiran, ngecek orang nyong dah. Oh ngecek orang kayak gue ya, bubaran. Bungkuk lah, jadi nama aku. Oke nih, lapaknya Mas Tupir tumben kayak Mas Tupir nggak wani akeh banget ya. Alhamdulillah. Agian rezeki. Bar panen apa Bang Tupir? Iya gitu, bar panen ya. Oke, ini ke Pasar Purwonegoro dilaris ini lapaknya Mas Tupir. Kali ini stoknya kita lihat cek satu persatu ge. Yang ganggu ya. Ya, sendindine ge. Nah, sendindine ge sing murah kowe ya. Apa sih kowe? Asagi kabeh. Asagi. Ini kayaknya susu ya saiki ya. Ya, kita. Susu ada ringnya ya. Apa ya kayak gue ya? Oh, ana mau ngerapahan. Ya. Mur. Asagi kayaknya sepiran Mas Tupir. 700.000 krok nek 10. Berarti 70 ya. Ini cuma paket harga 700.000. Si size piro ya Mas Tupir? 25 cm ya. Size 25 cm ya. Ki karantina apa urung? Oh, sudah, Bang. Ini katanya Mas Tupir sudah karantina siap jual. Ini kemarin yang cari asagi. Nah, ini koleksi ini Mas Tupir. Tekang dure banteng. Ya, ini sasabi ya kayak gue. Iya kayak gue ya. Merahnya di samping kok. Hanya merah di samping saja, atasnya silver ya. Silver. Harga 70.000 per ekor. Roni ngecer tapi ya. Ih, aja di degna ekor apa, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ngadek ke men lebih gena. Paket 10, paket isi 10, harga 700.000. Hanya di lapaknya Mas Tupir. Ki asagi kabeh semene jenise. Asagi campur. Apa? Gosiki. Gosiki. Sing iki gosiki ya. Gosiki nggo ngesuk. Gosiki. Pae kae, Mbok. Nah, iya betul. Gosiki. Gosiki rong. Kita asagi kabeh. Ah, asagi ini. Masih di asagi. Ki asagi pada bagi 700. Sama saja, ya. Sama saja, nek ya. Hah? Yo, aja para guris bayalan. Nah, gue pinter. Ini dodol apa ora jane sih? Nyate emang nang kene golek duit. Wong lagi dipromosi kemana? Pancen kok ya. Mik kowe. Kiran ge Mas Tupir. Kowe padha bae. Promosi gratis ora kon bayar. Bayar 2000 bubur kadang salah. Kepiran Mas Tupir ya? Bayar ge 700. Jurusan bae pada orang ngerti bahasane ya kuwe. 750 700 tok. Pada pe karo ki ya, cuma kemik ya campur-campur ya. Anak kok aku nih gue anak kancone maning gue. Iya. Kancone. Siro.
ini ge. Pokoknya banyak lengkap lah ya. Banyak akeh lengkap. Nah, ini ada Mas Imam apa? Iya, betul. Ini Mas Imam paketnya si Piro Mas Imam. Ini punya Mas Imam ge, sing penasaran Mas Imam. Dishoot. Iya. Satu kata Mas Imam ke Pasar Purwonegoro. Bingung. Lanjut. Maju terus koi ya, Banjarnegara. Maju terus koyan Banjarnegara. Siap, ge Mas Imam ge update nomor Mas. 085 ya. 91 052 1055. Siap kirim-kirim ya. Oh, siap. Siap kirim-kirim. Ge Mas wingi ana sing pesenan nang Binje. Binje ngendi? Bisa ora? Prangkani. Bisa. Sumatera ya, Binjai Sumatera ya. Nah, iya pokoknya apa ya, colek-colek ya dong dari Binjai. Ini Mas Imam bisa kirim-kirim. Colek dari Binjai, ini Mas Imam bisa kirim ke Binjai, bisa hubungi nomornya Mas Imam. Ya, kemarin kirim ke Rio Mbak. Oh iya wes, ke Rio bisa, Nusantara ya. Kemarin yang pesen berarti nanti bisa hubungi Mas Imam. Nah, kayak koleksinya Mas Imam, ge. Nah, contoh koleksinya Mas Imam. Isi harga berapa Mas Imam? Paket 500 ribu. Paket 500 ribu isi 10 ya. Berarti 50 ribuan per ekor. Ini cuma 50 ribu per ekor. Size 25-30 ya. Size 25-30. Untuk stok di rumah masih banyak ya Mas? Banyak sekali. Nah, ini tadi nomornya sudah saya share. Yo, kemarin ya, yang nanya-nanya pedagang Purwonegoro. Bungkus ah. Wah, langsung bungkus? Iya kok. Alhamdulillah. Iya. Ya, ya masuk. Mudah-mudahan nanti nonton ya yang dari Binjai ya, ini bisa ya, kirim aja pesanan. Aja pelaten ge, ana juga kanan Bung Jawa nang kanan Binjai. Bukar tuku, iya. Ge. Ki sing pira ge? Ini berbeda lagi. Beda lagi. Telung ribuan. 3 ribuan. 3 ribuan. Kie, aduh, kie nyuk gerek gatel kie, ukurna. Ya, itu enak. Langsung aja banget. Pakar semua langsung boy. Kie bocoran nyong. Nah, kene. Mas Taufik, terima kasih. Mas Imam, terima kasih. Mas Taufik, terima kasih. Lanjut ya. Arep ngomong apa? Semoga sukses. Amin, terima kasih. Sukses juga ya nyonya. Kosekan dulu. Jangan terlalu ya, Pak. Iya, makasih. Siap. Makasih ya, Mas Imam. Lanjut maning nggih. Lanjut. Bahasane ra ngene banget ya. Oke. Iya. Iya, wuih, Mas Teguh, lawase, Mas Teguh sehat. Sehat. Ibu. Ih, Pak Raden. Ini untuk koinnya Mas Teguh, spesial koki, koki lah, Kiko kali ini. Kali ini Mas Teguh bawa Kiko ya, teman-teman. Piran Mas Teguh? 200. Sekantong? 1.200. Telung kantong dia? Iya. Nah ini paket. Bungkus apa? Hai, takut nih gila. Ini paket murah Mas Teguh, 3 kantong cuma 1.200. Berarti isi pira per kantong 10? Per kantong isi 10, jadi 30 ekor cuma 1.200. Per kantongnya 400 ya. Apa beda ngertuku sekantong? Sa- oh sama. Nih kita lihat satu persatu yang harga 400.000 per kantong. Khusus Kiko ya. Kita wani iki ya panang Teguh. Ini spesialis Kiko. Ini kantong pertama Kikone. Size 25 cm. Isi 10 per kantong berarti per ekornya cuma 40.000. Ikan koleksi yang kedua masih di Kiko. Gak apa-apa. Ini untuk kantong yang ketiga masih di Kiko. Ini karena 3 kantong tadi minta harga 1.200.000.
jelas. Spesial Kiko. Ini yang 3 kantong 1.200.000 tinggal bawa untuk yang di pasar ya, harga yang di pasar ya, kadang stok yang di rumah begitu. Iya monggo mas, diborongi ya. Mas iya bu, oh alah bakulnya rengti ya. Pak Warin ya lo lawase. Duh. Nyoting Pak Warin kali. Pak Warin sehat. Padukane ya Pak Warin lo. Lawase orang ngobrol Pak Warin. Gak apa-apa Pak Warin. Jumbo-jumbo Kiko ya. Jumbo kudu Kikoan. Indukan ya. Pak Warin enggak, Pak? Nang apa? Ki paket isi piro ge? Segitu. Regane? 200. Putus banget. Ben lari sekira bi dulu. Ki mau janji Allah. Anak-anak bandu. Paket isi piro iki kelas-kelas siro lho. 200. Paket isi 7 harga 1.400.000 berarti 200-an ya. Heeh. Tapi ukurannya acak ya Pak Warin ya. Acak. Ya masih 40 cm ya. 25 sampai 40. Ini untuk size 25 sampai 40 cm. Udah ada yang gendong telur. Siap di tetaskan apa dipijahkan? Anu dari kawin. Wis jan pokoke 1.400.000 nggih. Nek sing arep mulih indukan Kiko nang ngene Pak Warin. Mantap. Iki sing cilik-cilik kira Pak. Oh, ala bakule lunga ya. Oke lah. 4.000-an ya. Kita kaya duwe iki. Ya wis. Yeay, Aldi, sehat Aldi. Kali ini menyapa satu persatu para pedagang koi di Pronegoro. Langsung kita lihat koleksinya Mas Aldi. Mbak, bikin apa? Keren. Film? Enggak. Oh, kalian bikin film dan bikin film ya? Bahaya, iya. Gak boleh. Oh, temanmu di iklan. Ih Mas Aldi, api-api temen gue. Iba murah-murah gue. Piran gue. Tapi kalau mau 20. 20 ribuan per ekor? Ya. Bener. Isi pirasi gue? 4.000. Isi 4. Isi rolikur 4.000. Oh isi. Rong ribuan. Isi ini pirasi sekarang? Ini isi. Isi pirasi sendiri. Orang bulan gak deh? Berarti ini 20.000, ini 25. Oh beda ya. Ini yang harga 20.000. Kualitas bagus Kohakune. Ini untuk warna dan pola bagus. Warnanya strong, polanya bagus. Pangarai kadang-kadang kok. Kadang-kadang arai orang. Bener ya, di lalai gigi. Tapi gak dibaras ya pak. Gigi dok, mati. Ngopo ya. Menculat, aku sering enak gue. Jadi patang puluh, bolong puluh, bolong puluh, karo terus puluh. Ini yang 25 cm ya mas. Ini mana mas? Mas Bay. Gigi. Selisih beberapa senti ini yang harga 25. Ini yang harga 25 senti. Ini yang harga 20.000 per ekor. Untuk isi rata-rata 20 ekor harus diborong semua. Karena ini memang paket ya, paket. Coba nih karena masih agak gelap di flash. Karena nih, oh aku nih api-api. Bapak kan tertarik apa? Si mau
nih tapi urungnya. Oh, berarti belum tertarik. Coba ini nanti kita ke belakang. Kita boleh Mas Arno nyeliwat kene oleh. Nyeliwat kene oleh. Liwat kono oleh. Liwat kono bener-bener. Kira ke piran ge lah. Hah? Gimana paket piran ge? Paket berapa? Sekan ronge isi 10 terus 5 ribuan. Isi 10 kan isi 15 sama sama segitu. Iya, itu 25 ge semene. Hah? Kita 25. Oh, isi 40 ribuan ya. Lagi didoli murah-murah apa ke priwe? Dene didoli murah-murah apa ke priwe? Zamane murah ya? Iya. Oh, lagi musim koi murah. Katanya Mas Harno lagi di musim murah-murah banget. Monggo Pak, dilapake Mas Harno ki murah-murah banget. Lagi didol murah-murah jare musim murah. Langsung cek-cek ke belakang sing gede-gede. Itu sangat mulus. Nih, kiki kawan maning-maning. Kiki piran Mas Harno? Kiki kok gede? Kiki piran? Paling pira 50 ribuan. Monggo Pak, kasih ribuan. Pak, monggo Pak dipilih, Pak. Mangga. Ya ngono. Aldi. Dan. Kepian baen. Kowe sing rongono pas 20 ora apa-apa. Lah yo ora 20. Berapa lah selape 20? Kang gerdinya mulai tuh dia orang rambut luar. Itu punya kayak Pak Arsono. Dalam? Yang itu punya Ruki ya, ke? Oh Ruki ya. Angkatnya 15 seorang papa. Oh, 15 lebih murah mana? 15 ribuan. Tapi main ya warnanya ya. Strong untuk warna. Kira kayak 15 ini ya. 15. Lanjut di sebelah Mas, lapaknya Mas Harno. Apa masih stoknya Mas Harno, ge? Oh masih di stoknya Mas Harno ini gede-gedean. Untuk stok yang gede-gede ya teman-teman nih, size 40 cm. Ini size 40 cm yang lebih ya. Ini untuk size 40 cm up. Oke, ini masih di lapaknya Mas Harno. Keep. Anu papat. Oke, ini untuk isi 4 harga berapa ini yang 40 sentian? 1 juta isi 4. Ini ada ki siapa ki sing ki tanco apa ki? Ki apa sih anak paling kuningnya hari wake? Hari wake ya. Ini ada hari wake. Ada sanke. Size 40 sentian. Saya beli tadi. Yang mana? 1000, harga 1000. Iya pada baik ya. Orang kantong ya, oke sama-sama. 40 sentian juga. Kita siap induk kan Mas Arno? Kita siap induk. Iya, ini siap indukan ya, Gek? Ini dua jantan, dua betina, Pak? Ilanang. Ilanang. Ini betina. Ilanang, waduhnya ini gede loro. Oh, berarti... Oh, iya, ini indukan cuma 1 juta ya, teman-teman. Isinya ada yang 4. 2 betina, 2 jantan. Tapi sih, nang tampak juga di sini. Mungkin ya 50 cm yang lebih gede ya. Oke, ini untuk indukan siap pijah cuma ini ada lagi sebelah sini. Tinggal pilih. Lagi turun lagi nih di sini. Iya pada bayi mas. Iya kok. Jangan anu ganggu nih bakul-bakul. Iya tinggi piran dia pada bayi. Oh isi 5600. Ini yang isi 5600. Cek. Kita lebih perjelas lagi. Isi 5600 ribu.
size 30 sentian. Iya sama, ada bahan-bahan indukan, ada jantan, ada betina. Ini lanjut lagi ini masih di Mas Harno kali ini. Stoknya kayak Bu. Ini sama 600.000. Oh, masih sama di stok yang harga 600.000. Di 600.000 kali ini. Jadi malah kok ngawen kawes. Nah, ini yang eceran. Contoh eceran, ini eceran kira kayak gini. Ecer harga 50.000. Ini apa nih? Kiko kumpai sama Kiko non kumpai. Pokoknya di Pasar Purwonegoro itu sampai bingung milih ya teman-teman, karena banyak banget pilihannya, bebas milih-milih. Waduh, kecidok ya. Ya, lagi ngitungi koi ye. Piran ki Mas sing ajaran? Ajaran 2.500. Pilih milih ya kan kabehan. Borongan ora ajaran ternyata. Cuma 2.500 tapi kudune borongan. Harga borongan. Tapi sing piran? 3.500. Contoh yang harga 3.500. Mau bisa lihat tuku loro apa telu gak deh? Milih harganya berbeda. Orang. Pak, makasih ya pak. Ini masih di harga yang ecer-ecer di sini. Ini untuk suasana di lapak pasar ikan Purwonegoro di yang bagian terbuka ya teman-teman. Ini suasananya jam 6:15, sudah ramai sekali. Oke, langsung saya mau, ini ada review Kiko, lihat koleksi Kikone Pak Supar, karena tadi saya lihat lewat dan melihat koi Kiko jumbo-jumbo ya teman-teman. Ini ada pemilik koi Kiko jumbo Pak Supar. Silakan lagi ngedoli, lanjut. Ini Pak Supar yang punya lapak Kiko jumbo-jumbo nih. Oh, langsung saya review kali ini, ada 4 kantong yang saya lihat ya teman-teman. Nah, ini yang punya Pak Supar, ada 4 kantong Kiko. Ini size berapa ya Pak? 48-40 ya. Oke, ini untuk size kebanyakan 40 sentian per kantong, isi 4 indukan. Siap ya Pak? Siap. Harga 700 sama kesini ya. Oke, ini silahkan dilayani Pak ya. Harga 700.000 per kantong. Di kantong pertama, yang masih sama 700.000, size 40 cm. Monggo Pak, murah nih kini Pak Supar sadean. Ini 40 cm, harganya cuma 700.000. Harga masih nego ya Pak? Masih. Untuk harga masih nego-nego. Ini di kantong yang pertama. Siap indukan Pak? Siap. Oh, udah siap indukan ya. Siap indukan ternyata. Jadi di kantong yang kedua, kami ada 4 kantong, kita lihat jadi satu kantong per kantong.
Patok yang kedua sama, harga sama Rp700.000. Bukan, ini satu paket memang sudah ada 2 jantan, 2 betina ya teman-teman. Ini 2 jantan, 2 betina. Ini dia yang ngisi 3. Oh ini beda ya, karena sama-sama 700, cuma ini isinya 3 karena ukurannya, size-nya lebih besar. 2 jantan, 1 betina. Isi 3 sama. Sama-sama size 40 cm. Cuma 700.000 isi 3. Ini yang isi 4 lagi di kantong terakhir di lapaknya Pak Supar. Masih di Kiko. Kali ini Pak Supar spesial gawane Kiko. Oke, ini untuk koleksinya Pak Supar. Pak Supar, makasih ya. Iya, sama-sama. Selesai dan waktunya pulang. Kakak, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwaquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.